Bermansap adanya Ariset. Ya udah. Maaf apa ya? Debbie mulai dok. Udah bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat karunia untuk kita semua, di mana kita bisa berkesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dengan tema Current Management of Hepatitis and Future Direction. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta, Dr. Slamet Budiarto, SH, MHKes, yang telah mensupport acara webinar ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada PT Prodia Widya Husada yang sudah membantu sehingga terselenggara acara pada hari ini. Baik para peserta webinar yang kami hormati, izinkan saya membacakan tata tertib webinar pada hari ini. Slide-nya. Untuk tata tertib webinar pada hari ini, seluruh peserta secara otomatis mohon dalam keadaan mute. Pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom Q&A, bukan di kolom chat. Jika ada sisa waktu untuk tanya-jawab, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan bertanya secara langsung. Demikian, peserta sekalian, tata tertib webinar untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk tema dan kegiatan acara, seperti yang ada di flyer atau slide yang ditayangkan saat ini. Untuk kegiatan, mohon susunan acaranya ditampilkan. Ya, nanti para peserta bisa melihat ya di sini untuk susunan kegiatan pada hari ini. Dan mohon juga kami minta semua peserta dapat mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Karena di akhir acara ada link absensi yang harus diisi oleh semua peserta untuk mendapatkan e-sertifikat dengan SKP dari IDI. Sebelum kita memulai acara webinar ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Amin. Selanjutnya, kami mempersilakan Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dr. Darmawan Ardi, SPKJ, di mana beliau adalah Wakil Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Mari silakan, Dok. Dokter Darmawan. Dokter Darmawan, silakan. Dokter Darmawan. Wah, wow, udah foto kamar mandi dulu nih, Dokter. Ya, silakan, Dokter Darmawan. Maaf, tadi terputus saya punya koneksi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dokter Slamet. Salam sejahtera ya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Terima kasih kepada para pembicara dan juga PT Prodia ya yang selalu bersama-sama kita untuk mensupport update
pertemuan-pertemuan ilmiah juga buat semua teman-teman sejawat. Pertama-tama ada seperti himbauan dari Pak Ketum PBID bahwa kita juga mesti mengingatkan kembali tentang etika kedokteran. Mungkin saya tidak memberikan presentasi khusus lagi, teman-teman sejawat sekalian mungkin juga akan sudah bosan, tetapi ya tetap harus diingatkan selalu, terutama kita sedang di dalam masa pandemi ini. Setiap hari bikin saya stres mendengar semua teman-teman kita wafat. Kemudian juga kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, sehingga kita menunggu dalam ketidakpastian. Walaupun demikian, kita tetap harus sekiranya memperhatikan tentang masalah-masalah praktek kita. Nggak mungkin kita nggak praktek sama sekali, apalagi ada himbauan untuk program dokter semesta. Jadi mau tidak mau kita harus juga meningkatkan kompetensi, karena di program dokter semesta dikatakan bahwa semua dokter harus bisa menangani COVID. Ya, tentunya lebih dalam lagi sesuai bidang masing-masing. Nah, untuk itu makanya kita diingatkan juga di dalam topik-topik etika kedokteran, ya, dari etika secara umum, etika terhadap teman sejawat, etika terhadap pasien, dan etika terhadap diri sendiri, yaitu kita tetap mesti menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, dan juga tidak lupa kita terus mengupdate ilmu kita, termasuk tadi ya COVID. Kemudian pada hari ini kita mengupdate tentang bagaimana kita memanage pasien-pasien hepatitis B atau mungkin nanti juga hepatitis C gitu ya, sehingga pelayanan kepada pasien tetap terjaga kualitasnya dari kita punya kompetensi ya. Jadi mungkin bukan dalam peningkatan kompetensi seperti dokter, misalkan dari dokter spesialis, tetapi at least sebagai dokter kita harus, termasuk saya juga walaupun spesialisnya spesialis psikiatri, hal-hal seperti ini tetap harus saya perhatikan, at least sedikit-sedikit tahu perkembangan ilmu, sehingga dalam mengkonseling pasien itu kita bisa mengarahkan dan merujuk kepada teman sejawat yang sesuai ya. Jadi dengan demikian pasien juga akan puas atas asesmen kita. Nah, ini perlu sekali diperhatikan. Nah, kemudian dengan teman sejawat juga harus saling menghargai dan menghormati ya. Jadi ini bagian-bagian dari etika yang sering kita mungkin tiap hari sudah bekerja dengan rutin lalu kita terlewatkan ya, bukan maksudnya sengaja kita melanggar, mungkin karena rutin jadi terlewatkan, termasuk di dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. Mungkin itu saja, tidak berpanjang-panjang, sekilas tentang etika kedokteran yang mungkin perlu diingatkan. Diingatkan bersama ya, maksudnya ya, bukan maksud saya mengajari, kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan dengan demikian mungkin acara bisa dilanjutkan, acara bisa dimulai, dan semoga acara ini insya Allah bisa bermanfaat untuk semua dari teman sejawat dan juga pasien-pasien yang kita layani, juga termasuk tenaga kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Debi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Darmawan, atas sambutannya yang diberikan, Dok. Semoga sehat selalu ya, Dok, ya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat. Dan untuk kita semuanya, sehat selalu ya. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti webinar. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya membaca CV moderator. Mohon slide CV moderator. Ya, terima kasih. Moderator kita hari ini adalah Dr. Asri Badarudin. Saya sangat kenal sekali dengan beliau. Dan beliau ini lahirnya di tanggal 5 Juli 1955, kebetulan sama kayak saya ya, Dok, ya. Dan beliau pendidikan terakhir itu di sarjana kedokteran UKI di Jakarta. Dan pengalaman kerja atau organisasinya, beliau pernah menjadi bekerja di Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Puskesmas Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Kepala IGD Rumah Sakit Mulyasari Jakarta Utara, Lembaga Rehabilitasi Narkotika Pelita Bangsa Jakarta. Dan sampai saat ini beliau adalah pengurus IDI Cabang Jakarta Timur di bidang Kesra dan pengurus IDI Wilayah DKI Jakarta di bidang pengabdian masyarakat. Beliau juga adalah Ketua PDUI atau Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Komisariat Jakarta Timur, Wakil Ketua PKFI, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia Jakarta Timur. Untuk waktu dan kesempatannya, saya akan mempersilakan moderator Dr. Asri Badarudin untuk memandu acara ini. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Devi yang cantik hari ini. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu salam sehat selalu buat seluruhnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat sehingga pada hari ini acara ini kita semua dapat hadir. Yang saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memandu sebagai moderator pada acara ini. Dan juga saya menyampaikan yang saya hormati Ketua IDI Dr. Slamet Budiarto S.A. Nakes yang pada hari ini diwakili oleh teman kita Dr. Darmawan. Terima kasih Dr. Darmawan telah berkenan hadir. Dan saya yang terhormat pada para narasumber, Dr. Irsan Hasan dan juga Ibu kita yang cantik yaitu Giana Yosefin. Dan juga para peserta dan teman sejawat sekalian saya sama-sama hormati. Pada hari ini kita mencoba mengangkat tema Current Management of Hepatitis B and Future Direction. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh kedua narasumber yang ahli di bidangnya. Dan kita tidak ragukan lagi kalau kita lihat nanti CV-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti pertanyaan boleh diajukan setelah kedua narasumber selesai menyelesaikan masalah nama paparannya. Hari ini ada dua sesi. Sesi pertama nanti insya Allah akan disampaikan oleh dokter Ihsan Hasan. Kemudian sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Yani Yosefin. Sesi pertama itu dengan topik inactive carrier hepatitis B are the really cancer. Nanti akan disampaikan oleh dokter Ihsan Hasan. Tapi mohon izin saya akan membacakan CV beliau. Beliau coba mungkin ada layar singkat aja karena beliau banyak banget nih. Beliau lahir di Padang 28 Desember Oktober 1963. Riwayat pekerjaan beliau sekarang diawali dengan kepala Puskesmas Hujan Mas Provinsi Bengkulu. Kemudian beliau sekarang adalah jadi staf pengajar divisi hepatobiliar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RCM. Beliau juga jadi koordinator menguji ya program pendidikan S1 Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RCM. Beliau juga sekarang sekretaris program pendidikan subspesialis Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RCM. Dan di dalam bidang saya mau kasih bahwa beliau menamatkan dokter umumnya S1-nya di Fakultas Kedokteran
UI Jakarta tahun 1988, kemudian beliau S2 itu penyakit dalam di FKUI juga itu tahun 1999, kemudian sebagai konsultan gastrohepatologi itu di FKUI juga pada tahun 2004. Dan beliau banyak sekali, kalau di dalam beliau organisasi tentu beliau adalah anggota IDI. Banyak sekali beliau menjadi anggota perhimpunan-perhimpunan profesi organisasi. Kemudian mengenai kursus-kursus keanggotaan baik nasional ataupun internasional cukup banyak. Jadi kita tidak ragukan lagi kompetensi beliau untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih Dr. Insan Hasan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan Dr. Insan untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Asri untuk pengantarnya. Saya terus terang agak deg-degan kalau CV dibaca. Ada tahun lahir nggak? Ternyata ada. Ketahuan umurnya. Kebetulan saya, Dok. Baik. Mohon izin saya mulai dengan share screen. Para senior, sejawat, teman-teman peserta webinar hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya terima kasih untuk PT Prodia yang mengadakan acara hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Jadi tanggal 28 Juli nanti, minggu depan, itu adalah Hari Hepatitis Sedunia. Nah, biasanya pada hari-hari menjelang atau sesudah hari hepatitis, kita tingkatkan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan awareness terhadap hepatitis ini. Juga terima kasih kepada IDI yang juga mendukung acara ini. Mudah-mudahan teman-teman para pengurus IDI dimanapun juga mensupport kami terkait edukasi dan awareness hepatitis ini. Nah, seperti disampaikan oleh moderator Dr. Asri, judul yang diberikan kepada saya adalah Inactive Carrier Hepatitis B, Are They Really Healthy? Jadi judul ini lumayan perlu perhatian gitu ya, tapi seringkali terabaikan. Jadi kalau kita terjemahkan, kita seringkali menyebut pasien hepatitis B itu carrier. Nah, yang akan kita bahas, kalau iya carrier, beneran sehat nggak sih pasien ini? Nah, izinkan saya mulai dari gambar ini. Sampai sekitar tahun 80-an, kita-kita yang kuliah kedokteran sampai 80, saya yakin Dr. Asri juga termasuk, kita belajar hepatitis itu dulu diajari oleh guru-guru kita cuma dibagi dalam dua kelompok. Lihat hepatitis B itu HBAG-nya positif atau negatif. Kalau positif, dia berarti bereplikasi. Dia itu berbahaya, gampang menular. Ini berisiko yang membuat liver menjadi jelek. Tetapi kalau HBAG-nya sudah negatif, itu nggak berbahaya lagi, tidak menular lagi. Itulah yang disebut sebagai carrier, atau istilah general, istilah yang disepakati oleh semua ahli, bukan hanya di Indonesia, disebut sebagai healthy carrier. Itu yang diajari kepada kami sampai tahun 80-an. Waktu kuliah kita dengarnya seperti itu. Nah, kemudian di 80-an itu muncul HBV-DNA. Pada saat itu mulai dibagi lagi healthy carrier ini DNA-nya positif atau negatif. Nah, masalahnya pada masa itu pemeriksaan PCR dengan HBV-DNA cut-off-nya itu sangat tinggi, sampai 10 pangkat 5. Apa artinya 10 pangkat 5?
Kalau pasien itu virusnya kurang dari 10^5, artinya kurang dari 100.000 misalnya, laboratorium yang ada pada saat itu akan melaporkan sebagai virus tidak terdeteksi. Karena kemampuannya hanya sampai 100.000. Padahal mungkin virus ada 1.000, mungkin virus ada 10.000, mungkin ada 2.000. Jadi itu yang jadi kelemahan. Sehingga gampang sekali waktu itu kita mengatakan pasien ini carrier. Kalau enggak DNA-nya tidak terdeteksi atau HBAG-nya negatif. Sampai tahun saya ingat pada saat saya lulus, itu kita enggak familiar itu dengan PCR, dengan HPV DNA, itu masih benda asing yang hanya pasien yang mampu, pasien Jakarta yang punya akses ke Prodia, karena nggak banyak laboratorium punya mesin PCR, rumah sakit, apalagi tempat saya belajar di RSCM nggak punya PCR untuk layanan pasien. Nah modal kita hanya HBE dan anti HBE. Pokoknya kalau HBE negatif, udahlah happy. Nah bagaimana kalau SGPT-nya naik? Kalau SGPT-nya naik, yang disalahkan bukan hepatitisnya dulu, tapi yang disalahkan yang lain. Jangan-jangan ini efek obat. Jangan-jangan ini autoimun. Jangan-jangan ini alkoholik. Itu yang terjadi. Dan itu kita masih bisa baca dalam tulisan yang membahas perjalanan atau sejarah hepatitis B. Nah, kemudian sekitar tahun 80-an akhir, 89 kalau nggak salah, dengan adanya PCR, para ahli kemudian menyadari bahwa yang dikatakan carrier tidak berbahaya, aman itu tidak sepenuhnya aman. Pada saat SGPT-nya normal, DNA-nya rendah, mungkin dia aman. Tapi pasien dengan HBeAg negatif dan mungkin serokonversi muncul anti-HBe, bisa menjadi tidak aman. Apa tandanya tidak aman? SGPT-nya naik, ALT-nya naik. DNA-nya naik, yang tadinya rendah, kemudian DNA-nya menjadi tinggi. Nah, mulai saat itu, fase perjalanan penyakit hepatitis B dipecah. Tadinya hanya ada 2 fase, kemudian dibuat menjadi 4 fase. 2 fase itu masing-masing dibagi 2, yaitu fase imun toleran, fase imun clearance, fase imun control phase, dan kemudian fase reaktivasi. Nah, tiap fase itu punya nama lain, yang mungkin perlu kita sorot nanti adalah fase imun control phase itu seringkali di klinis, kalau kita berhadapan dengan pasien, kita menyebutnya sebagai inactive carrier phase. Jadi fase carrier inaktif. Karena kalau kita ngomong ke pasien, ah, Bapak saat ini nih ya, ada di fase imun kontrol. Apa fase imun kontrol? Tapi kalau disebut inactive carrier, kadang-kadang ditambah lagi inactive healthy carrier, pasiennya ngerti. Berarti saya dalam keadaan sehat hari ini. Virusnya tidak aktif. Jadi pembedanya adalah HBeAg-nya, positif atau negatif. Kedua, nilai DNA-nya, viral load-nya. Yang ketiga, ALT atau SGPT-nya. Oleh karena itu, kita masuk pada periode yang mengenal 4 fase. Belakangan mungkin kalau ada yang baca tulisan membagi 5 fase, tapi secara umum saat ini kita masih menganut 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, fase ini kemudian juga diterjemahkan dalam tata laksana. Fase 1 imun tolerance, fase 2 imun clearance, fase 3 immune control phase, dan fase 4 reaktivasi. Fase 2 dan fase 4 dipilih sebagai fase yang menjalani terapi atau diberikan terapi. Yaitu ditandai oleh DNA yang naik turun, jadi DNA-nya tinggi, ALT-nya meningkat. Jadi coba perhatikan, fase yang diberikan terapi itu ada lonjakan-lonjakan, ada peningkatan pada DNA maupun pada ALT. Jadi secara umum disepakati 2 fase inilah fase yang diberikan terapi. Nah, fase 3 atau tadi saya sebut sebagai inactive carrier state atau phase adalah fase yang tidak diterapi. Kan namanya carrier, jadi nggak perlu dong terapi.
Itu secara umum yang kita pegang. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai inactive carrier phase ini. Benar nggak sih dia ini sehat? Benar nggak sih 100% mereka aman? Nah, dalam lebih kurang mungkin 20 menit ke depan, saya akan bagi dalam 3 tahap. Pertama, pengertian inactive carrier ini. Kedua, permasalahan terkait inactive carrier. Yang ketiga, solusi dari permasalahan itu. Nah, pada bagian pertama mengenai pengertian, mari kita bahas aspek virologi dan klinis dari inactive carrier hepatitis B atau Hep B. Pertama, mungkin yang perlu kita ketahui, banyak nggak sih pasien dengan inactive atau HBeAg negatif? Dulu deh HBeAg negatif fase 3, fase 4. Jawabannya banyak. Uniknya dulu, waktu awal fase ini dideskripsikan, ada pemikiran bahwa fase ini cuma ada di Eropa, tepatnya di Mediterania. Jadi dianggap ini mutasi yang cuma ada di Mediterania. Mirip mungkin pengertian kita terhadap COVID ya, mutasi. Ini kan kaitannya dengan mutasi. Mutasi Delta cuma ada di India. Sekarang seluruh dunia ada mutasi Delta. Nah, bagaimana dengan EAG negatif itu? Dulu cuma dipikir ini tipe yang ada di Eropa, khususnya Mediterania. Tapi kemudian disadari bahwa tipe ini ada di seluruh dunia. Menonjol di Mediterania karena penelitinya, jadi ada seorang hepatolog yang sangat, menurut saya, sangat-sangat visioner, sangat bagus, namanya Stefanos Hadzianis. Beliaulah yang mungkin aktif meneliti mengenai HBeAg negatif itu. Makanya di Yunani dan sekitarnya kemudian terdetek HBeAg negatif ini. Tapi ternyata ada di mana-mana. Di RSCM, data kami menunjukkan pada bagian yang biru HBeAg negatif, yang orange HBeAg positif, kalau kita lihat hampir 2 kali lipat itu HBeAg negatif. Jadi memang pada datanya sekitar 60%, 70% kasus yang kita ketemu adalah HBeAg negatif. Jadi, kenapa saya bahas HBeAg negatif pada webinar hari ini? Karena kemungkinan Bapak-Ibu peserta webinar hari ini, kalau ketemu kasus, ketemunya HBeAg negatif yang mungkin digolongkan dalam inactive carrier. Lalu kita masuk pada virus. Virus hepatitis B termasuk famili Hepatna viridae. Hepa berarti hati, Hepatna berarti DNA. Berarti ini virus DNA. Nah, ada lapisan-lapisannya. Bagian yang penting nanti adalah genomnya, DNA dari virusnya ini. Kalau kita lihat lagi ke dalam genomnya, ada namanya nukleokapsid atau core particle, ada viral envelope. Nah, kita nanti akan bicara atau kepentingannya lebih dalam pada nukleokapsid atau core particle. Itu merupakan genom dari DNA yang dikatakan merupakan rantai ganda. Ini dia rantai gandanya itu. Ada namanya gen S, ada gen core, ada gen P, ada gen X. Nah, terkait dengan HBeAg tadi, yang penting adalah gen core. Saya nggak bahas gen yang lain, karena masing-masing juga panjang ceritanya. Gen core inilah yang menghasilkan HBeAg. Jadi kalau kita lihat, gen core yang berwarna biru inilah yang berperan dalam produksi HBeAg. Mutasi pada gen core, perubahan pada gen core, membuat produksi HBeAg terganggu. Jadi urusannya mutasi. Nah, ini dia. Core itu ada precore, ada core. Nah, fungsinya kalau kita lihat terkait pembentukan protein precore dan kemudian pembentukan envelope atau HBeAg. Jadi HBeAg itu adalah hepatitis B envelope dari antigen. Nah, jalur-jalur ini, jalur transkripsi, translasi, itu berperan dalam pembentukan HBeAg. Mutasi pada precore, khususnya pada titik 1896, itu akan menjadi perubahan atau stop codon yang membuat produksi HBeAg menjadi menurun atau sangat rendah atau tidak ada produksi mutasi. Contohnya adalah pada 1896. Jadi bisa terjadi mutasi atau substitusi
di mana-mana. Misalnya di 1896 tadi sudah disebutkan terkait asam amino di gen tersebut yang melibatkan guanin, timin, dan lain-lain pada 1762, pada 1764. Jadi perubahan menjadi stop kodon akan membuat produksi HBAG stop, nggak keluar HBAG-nya, padahal gennya ada. Atau produksinya turun karena mutasi di 1762. Atau di mutasi 1764 juga terjadi penurunan produksi HBAG. Jadi singkatnya, HBAG negatif, padahal DNA-nya bisa terdeteksi, ini terkait dengan mutasi. Jadi ini virus mutan. Jadi urusan mutasi virus ini sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Karena virus hepatitis B dikatakan terdeteksi pada mumi Fir'aun. Jadi artinya pada zamannya Nabi Musa, kita tahu Fir'aun pada zaman Nabi Musa, itu hepatitis B sudah ada. Dan kelihatannya mutasi-mutasi sudah terjadi sejak masa itu. Oke, kemudian kita masuk pada fase infeksi lagi yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi kita kenal 4 fase, yaitu fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Hari ini kita akan membahas fase 3, yaitu fase inactive carrier state. 4 fase ini akan terjadi lengkap kalau infeksi terjadi pada masa kecil. Tapi kalau terjadi pada masa dewasa, fase ini bisa berubah. Kalau kita lihat, fasenya bisa cuma 3. Atau bahkan fase inactive carrier state-nya itu jadi pendek. Tapi biasanya kalau kita membahas mengenai hepatitis B, kita membahas mengenai infeksi dari masa kecil atau transmisi vertikal. Karena sampai hari ini, semua sepakat bahwa kasus di hepatitis B di Indonesia tidak banyak menurun. Kenapa tidak banyak menurun? Karena transmisi dari ibu ke anak masih tinggi. Kenapa transmisi dari ibu ke anak masih tinggi? Karena banyak hal, antara lain pencegahan transmisi vertikal masih jelek. Apa contoh pencegahan transmisi vertikal masih jelek? Vaksinasi belum dikerjakan dengan baik. Vaksinasi itu harusnya dikerjakan dalam 24 jam pertama kelahiran. Tapi itu belum dilakukan. Ada yang setelah 1 minggu, ada yang setelah bawa bayinya ke puskesmas 1 bulan, nggak guna vaksinasi kalau sudah terlambat seperti itu. Inilah yang membuat kasus hepatitis B tidak turun. Itulah yang membuat seluruh dunia memperingati hari hepatitis pada tanggal 28 Juli yang akan datang. Nah, jadi bila seseorang terinfeksi, bayi, dia bisa melewati 4 fase. Immune tolerance, ALT-nya normal sampai umur 20-an, kemudian immune clearance pada usia 20-an sampai 30-an, atau sampai 40, kemudian dia masuk inactive, kemudian dia bisa reaktivasi. Sehingga biasanya fase inactive carrier ini terjadi pada usia-usia dewasa atau usia-usia lanjut. Bukan pada balita, bukan pada remaja. Jadi dikatakan biasanya 30 atau 40 tahun ke atas. Nah, keempat fase tadi mempunyai dinamika. Dinamika tadi adalah terkait dengan jumlah virus, terkait dengan SAG, terkait ALT. Pada masa remaja, kalau kita lihat, ALT-nya normal. Jadi anak-anak itu kalau diperiksa terkena hepatitis B, mayoritas ALT-nya akan normal. Nah, kemudian nanti usia belasan, 20-an akan kelihatan ALT-nya. Jadi dokter anak biasanya kalau mendapati pasien hepatitis B, sebetulnya adalah fase pertama, sehingga kelihatan tenang, ALT-nya normal. Jadi di usia-usia dewasa mudalah terjadi kenaikan ALT. Nah, kemudian fase ini berlanjut pada fase inaktif. ALT-nya normal lagi, HBAG-nya jadi negatif, DNA-nya turun. Tetapi nanti ini bisa naik, ALT-nya. Jadi beberapa kasus kita lihat terjadi immune escape atau reaktivasi, dan kadang ini bisa fatal. Mungkin beberapa teman yang ikut webinar hari ini, tadi ada beberapa teman yang saya ajak ikut, karena kita ketemu kasus yang ada di fase 4. Dan karena pandemi, ada keterbatasan untuk mengakses obat, takut ke rumah sakit, akhirnya pasien tersebut meninggal. Dan ini tragis, kasus yang sebetulnya bisa diobati, tapi tidak diobati. Nah, berdasarkan nama-namanya, kalau kita lihat, ada fase immune tolerance, ada fase immune clearance.
kaitannya sama respon imun. Jadi semuanya ini kaitannya sama respon imun. Respon imunlah yang membuat fase ini terjadi. Saya ingatkan lagi bahwa pada dasarnya virus hepatitis B itu tidak sitopatik, tidak merusak rumahnya. Itu virus yang pintar. Sistem imunlah yang kemudian membuat rumahnya menjadi rusak. Mungkin kita akan makin paham setelah melihat COVID ya. Virus masuk, kemudian terjadi badai sitokin, sitokin storm, terjadi kerusakan. Nah, inilah mungkin salah satu contoh bahwa sistem imun merusak tubuh sementara virusnya damai-damai saja. Ini terjadi pada hepatitis B. Nah, balik lagi kepada terapi. Terapi tadi pada fase 2, fase 4. Jadi kalau kita lihat, terapi itu diberikan pada saat sistem imun aktif. Jadi pada sistem imun aktif. Kalau sistem imunnya istirahat, terapi tidak diberikan. Jadi diberikan pada saat sistem imunnya aktif. Jadi kalau kita lihat kenapa ini terjadi, beberapa yang bisa jadi catatan adalah HbA1c itu punya efek yang disebut tolerogenik. Jadi punya efek melindungi si virus. Sehingga pada saat HbA1c positif, DNA biasanya tinggi. Nah, kalau HbA1c ini hilang, efek tolerogenik ini menurun, berkurang. Sehingga HbA1c negatif, biasanya DNA-nya rendah. Jadi makanya pada kasus inaktif, kalau kita lihat biasanya DNA-nya rendah. Jadi di sini kita lihat fase inaktif, HbA1c negatif, tandanya ada antibodi, anti-HbA, biasanya DNA-nya kurang dari 2.000, walaupun bisa juga mencapai 20.000. Karena DNA-nya rendah, sistem imunnya istirahat, santai dong, gitu. Karena DNA-nya kan kecil, kita nggak usah serang, ALT-nya menjadi normal. Oleh karena itu, kalau di biopsi, biasanya inflamasinya juga ringan. Jadi makanya keluarlah istilah inactive carrier state. Ini fase aman. Atau saya terjemahkan lagi ke COVID, ini OTG nih. Jadi OTG isoman aja lah, di rumah aja. Tapi kalau hepatitis B kan kita tidak berlakukan isoman. Jadi ciri-cirinya pada inactive carrier state ini, ya, HbA1c-nya negatif, DNA-nya rendah, anti-HbA umumnya positif, tidak ditemukan inflamasi atau inflamasi rendah, HbSAg-nya kalau diperiksa titernya rendah, dan ini yang ingin saya soroti, biasanya ini diharapkan jadi respons pengobatan. Jadi pengobatan itu sebetulnya ditujukan agar pasien ini menjadi inactive carrier state semua. Jadi menjadi inactive carrier state semua. Itu maunya, itu yang diharapkan dari pengobatan. Nah, kita masuk ke pengobatan. Kalau kita lihat, obat-obat yang ada saat ini tidak mampu membuat pasien hepatitis B itu hilang. Virus ini memang sulit. Virus bukan hanya hepatitis B, menurut saya. Semua virus ini memang sulit. Ya. Nah, oleh karena itu, target pengobatan bukan menghilangkan HbSAg, tapi menekan replikasi virus secara menetap. Jadi kalau dikasih obat, replikasi jangan terjadi. Bagaimana caranya kita tekan DNA? Jadi targetnya adalah DNA-nya rendah, ALT normal, lalu HbA1c-nya negatif. DNA rendah, ALT normal, HbA1c negatif. Jadi ini kan sebetulnya fase 3 nih, fase carrier. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, pengobatan yang kita lakukan memindahkan fase 2 ke fase 3. Memindahkan fase 4 ke fase 3, yaitu DNA rendah, ALT normal, HbA1c negatif. Jadi yang kita lakukan memindahkan ke fase 3. Nah, ini yang diterjemahkan dalam alur tata laksana. Ini konsensus Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia yang membagi pasien itu dalam dua algoritma, HbA1c positif, HbA1c negatif. HbA1c positif, bedanya batas virusnya yang warna kuning tinggi. Jadi untuk terapi adalah lebih dari 2 kali 10 pangkat 4 DNA-nya, lebih dari 20.000.
Sementara untuk HbAg negatif, lebih dari 2 kali 10 pangkat 3, lebih dari 2.000. Artinya, untuk HbAg negatif, yang perlu diwaspadai, virusnya lebih rendah, yaitu lebih dari 2 kali 10 pangkat 3, atau 2.000. Nah, bagaimana kalau kurang dari 2 kali 10 pangkat 3, padahal dia hepatitis B? Coba perhatikan di sini. Eksklusi penyebab lain. Jadi, selalu dikatakan, kayaknya nih, kalau SGPT-nya naik, misalnya, hati-hati cari penyebab lain. Jangan-jangan bukan karena hepatitis B-nya. Karena dianggap aman kalau kurang dari 10 pangkat 3. Jadi kalau kita mendapati kasus hepatitis B, cek dulu HbAg-nya positif atau negatif. Kalau negatif, lihat DNA-nya. Cut-off-nya adalah 10 pangkat 3. Setelah dapat DNA-nya, lihat ALT-nya, naik atau tidak. Karena yang agak buru-buru diterapi adalah yang ini. Yang ini banyak eksklusi-eksklusinya, cari ini, cari itu. Karena kalau DNA-nya rendah, jangan-jangan bukan karena hepatitis B-nya. Sehingga kalau kita lihat gambar ini, yang berujung pada komplikasi dan kematian adalah hepatitis akut, hepatitis kronik, dan lain-lain. Tapi healthy carrier buntu, dianggap tidak bermasalah. Nah, ini memang jadi pertanyaan. Emang yakin nih healthy carrier ini nggak bisa jadi sirosis? Emang kita yakin healthy carrier ini tidak menjadi hepatoma? Nah, kita masuk pada bagian kedua. Permasalahan pada inactive carrier hepatitis B. Ternyata, inactive carrier state ini juga ada sebagian yang ada disebut pada zona abu-abu. Karena inactive carrier ini juga bisa DNA-nya tinggi. Nggak semua loh inactive carrier state ini DNA-nya rendah. Ada yang DNA-nya tinggi. Sehingga dikatakan berada pada zona abu-abu. Nah, ini seorang peneliti pada tahun 2007 dari Taiwan, Prof. Yun Pan Liao, melihat pada 1.241 pasien EAG negatif, anti-HBA positif, jadi yang carrier state tadi, yang melihat ada relapse nggak sih pada pasien ini, ada kenaikan ALT nggak sih, apa memang betul-betul aman. Ternyata ada, setiap tahun ada 1,46%. Dan ternyata terkait dengan usia, makin lanjut usianya, jenis kelamin laki-laki, makin besar kemungkinan terjadi relapse. Kemudian peneliti lain dari India, Prof. Sif Sarin dan kawan-kawan, melihat peningkatan ALT lagi pada asimptomatik, jadi pada kelompok tadi, HbAg negatif, anti-HbA positif. Peningkatan spontan kadar ALT, yang disertai dengan peningkatan DNA. Kan tadi DNA ini bahaya nih, DNA ini bisa membuat kondisi lebih jelek. Kita semua sepakat bahwa orang itu jadi jelek gara-gara DNA. Oleh karena itu DNA nggak boleh tinggi. Ternyata didapatkan dalam studinya flare. Flare itu ALT naik dengan DNA naik terjadi pada 10,8% dalam 5 tahun. Atau setengahnya 47,3% dalam follow up 10 tahun. Setengahnya loh, setengah yang dibilang carrier itu ternyata ALT-nya bisa naik dalam periode 10 tahun. Siapa saja, usia lebih dari 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan mutasi, dan lain-lain. Ini median durasinya adalah 25 bulan. Nah, ini studi yang lebih baru, 2021, kalau kita lihat 2021 dari Hepatologi Nasional. Mencoba melihat bukan naiknya ALT, tapi dia lihat pada ALT normal. ALT normal nih, SGPT-nya normal. Ada nggak perubahan histologi? Jadi pasien ini dilihat biopsinya, 327 pasien. Ternyata kelompok pasien ALT normal normal tinggi, jadi dia normal tapi tinggi. Misalnya gini, seingat saya prodia batas ALT normalnya itu di bawah 40 gitu. Nah normal tinggi itu 20 sampai 40 masih normal, nggak dapat bintang kalau kita terima hasil lab. Ternyata menunjukkan nekroinflamasi yang serius. Dan ini juga pada kelompok yang DNA lebih dari 2.000. Jadi kalau kita lihat di sini, faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya inflamasi pada pasien carrier tadi, satu adalah DNA. Kemudian yang lain adalah ALT lebih dari 20, atau high normal, normal tapi tinggi.
high normal. Jadi dua hal, DNA dan ALT yang high normal. Jadi kelihatannya ini sebetulnya sudah lama dibicarakan, normal itu tidak betul-betul normal. Kita harus waspadai lagi normal beneran atau normal pura-pura. Nah, studi lain kembali dari Taiwan, Prof. Jia Hongkao, pada 1.068 pasien dengan DNA kurang dari 2.000. Oke, katanya DNA jelek kalau tinggi. Kalau gitu kita lihat yang DNA kurang dari 2.000. Ternyata pada DNA kurang dari 2.000 juga ada yang mengalami progresi penyakit. Jadi sirosis, fibrosis, progresi itu terjadi kalau HBsAg kuantitatifnya lebih dari 1.000 IU per ml. Ya. Apa ini HBsAg kuantitatif? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Giani, pembicara berikutnya, apa sih HBsAg kuantitatif, apa bedanya dengan HBsAg kualitatif. Nah, ternyata faktor yang mempengaruhi progresi itu, usia, jenis kelamin, ALT, juga HBsAg kuantitatif. Ini faktor risiko independen. Peneliti yang sama kemudian melihat faktor risiko ini terhadap kanker hati. Terhadap kanker hati. Kalau terjadi progresi, progresi itu terjadi fibrosis dan sirosis terhadap kanker hati. Pasien sama DNA-nya kurang dari 2.000. Tadi kan kalau dari konsensus kurang dari 2.000 itu dianggap nggak ganggu, aman-aman aja gitu. Ibaratnya zaman sekarang CT-nya COVID itu di atas 30 itu bangkai kata orang kalau mengamati COVID. Oke, sekarang kalau DNA kurang dari 2.000, ternyata nggak benar-benar aman. Karena kalau kita lihat di gambar ini yang orange yang atas, kalau SAG kuantitatifnya lebih dari 1.000, pasien ini risk HCC-nya juga tinggi. 300 per 100.000 per tahun. Jadi disebutkan di sini, pada pasien dengan HbAg negatif, hati-hati, HbSAg kuantitatif kelihatannya bisa membedakan yang mana berisiko tetap kanker hati, mana yang tidak. Jadi kalau kita lihat, pasien dengan HbSAg, kalau HbAg-nya positif memang jelek, bisa kanker, bisa sirosis. Tapi yang HbAg negatif juga ada risiko dibandingkan orang yang tidak sakit. Kemungkinan kanker hatinya pada kelompok biru ini juga tetap ada, walaupun HbAg negatif. Oleh karena itu, kita harus waspada. Nah, pada 2017, ESOL, European Association for Study of Liver, mengubah istilah. Jadi, nggak serak lagi dengan istilah carrier. Jadi, mereka membagi tetap 4 fase, kalau dilihat di sini, tapi ada EAG positif, EAG negatif, kronik infeksi, dan kronik hepatitis. Jadi, ESOL membagi fase imun tolerance, imun clearance, dan lain-lain berdasarkan kronik HbAg positif atau kronik HbAg negatif. Nah, kemudian kronik EAG positif negatif ini dibagi lagi apakah dia infeksi atau hepatitis. Karena kalau ada itis, berarti ada radang. Nah, untuk inactive carrier state ini disebut sebagai istilah ESOL, infeksi VHB kronik dengan EAG negatif. Jadi tidak pakai istilah carrier lagi. Terapinya kalau kita lihat, mereka bikin satu algoritma saja. Lihat HBsAg kalau kita lihat, kemudian tentukan pasien ini, virusnya, indikasinya. Jadi lebih simpel, lebih cepat, lebih agresif pemberian terapi. Nah, saya masuk pada bagian ketiga, solusi pada inactive carrier state tadi. Bagaimana pemantauan dan pengobatannya. Kita balik pada algoritma. Algoritma menyebutkan bahwa pasien ini harus dilihat DNA-nya, dilihat ALT-nya. Seolah-olah pasien kalau DNA rendah, kalau ALT normal, santai, santai saja. Tapi kelihatannya tidak begitu. Memang pemantauan pada semua, walaupun yang kelompok santai tadi, dilakukan pengontrolan tiap 6 bulan. Minimal USG dan tumor marker tiap 6 bulan. Saya sebut tumor marker kenapa? Karena ini konsensus 2017. Kita sekarang kelihatannya sudah masuk pada penggunaan double tumor marker, yaitu USG, IFP, dan PIVK2. Apa itu PIVK2? Mudah-mudahan pembicara berikutnya membahas mengenai PIVK2. Nah, kenapa kita harus waspada? Ini kalau kita lihat, ada model prediktif karsinoma sel hati.
Jadi beberapa ahli membuat model. Jadi model itu ada yang berdasarkan jenis kelamin, usia, DNA, sirosis atau tidak sirosis. Ini scoring, salah satu scoring. Scoringnya mendapatkan bahwa AUC-nya bagus 0,8, prediksi 5 tahun, 10 tahun untuk terjadinya kanker hati. Ini scoring yang lain, memasukkan usia, kadar albumin, kadar bilirubin, DNA, dan sirosis. Nah, ini kita lihat scoringnya, formulanya. Kalau usia lebih dari 50, skornya 3. Kalau albuminnya rendah, skornya tambah jadi 20. Kalau bilirubinnya 18 milimol, bagi aja 18, jadi 18. Sekarang kita nggak pakai milimol, 18, jadi 1. Kalau lebih dari 1, berarti tambah 1,5. Kalau DNA-nya, log kopinya tinggi, tambah 4. Kalau dia sirosis, tambah 15. Nah, dari sini kita lihat skornya yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah. Dan terlihat prediksinya juga bagus dengan AUC lebih dari 0,7. Ini scoring yang lain, RIDS-B, memasukkan jenis kelamin, usia, kadar ALT, ABEAG, dan lain-lain. Saya tidak bahas bagaimana menghitung dan lain-lain, silakan dilihat. Tulisan-tulisan ini bisa diakses, intinya adalah memasukkan jenis kelamin, usia, ALT, HbAg, dan DNA. Jadi DNA penting di sini. Juga didapatkan AUC lebih dari 0,7 untuk memprediksi terjadinya kanker hati. Kemudian ini juga scoring yang memasukkan liver stiffness, kekakuan hati, yang dinilai dengan FibroScan. Jadi usia, kadar albumin, DNA, derajat kekakuan. Jadi peneliti ini mengatakan, belum tentu dia sirosis, mungkin belum sirosis, tapi mungkin sudah fibrosis, dinilai dengan FibroScan. Nah, kalau kita lihat, berapa angka FibroScan-nya? Yaitu liver stiffness-nya lebih dari 8, dapat poin 8. Kalau liver stiffness-nya kurang dari 8, kita tahu orang normal biasanya rata-rata di bawah 6. Nah, di bawah 8, skornya 0. Nah, kemudian dimasukkan, dilihat apakah pasien ini berisiko atau high risk atau tidak. Ternyata kita lihat AUC-nya juga bagus, 0,8. Jadi masing-masing peneliti ini memasukkan scoringnya dan kemudian menyampaikan, ini loh, pakai ini kalau mau prediksi mana pasien yang berbahaya. Tapi saya ringkas saja, siapa yang harus diwaspadai dalam praktek kita pada inactive carrier state ini? Kalau usianya lebih dari 40, ya, lebih dari 40. Kalau DNA-nya lebih dari 200.000 IU per mililiter. Kalau pasien HbSAg kuanti lebih dari 1.000. Maaf, ini ada kesalahan, ini bukan 200.000. Lebih dari 2.000 IU per mililiter. Ini ada kesalahan, 2.000 IU per mililiter. HbSAg kuanti lebih dari 1.000. Kemudian stiffness atau fibroscan atau transelastografi lebih dari 8 kilopascal. Kalau ALT normal tinggi, nah ini mungkin yang baru. ALT-nya normal, tapi kalau dicek di Prodia dengan batas 40, dia 38. Ini hati-hati, ini ALT normal tinggi. Waspada pada kelompok ini. Nah, sebagai take home message, akhirnya saya sampaikan, pertama, fase-fase infeksi hepatitis B kronik memiliki hubungan erat dengan prognosis dan tata laksana penyakit. Fase karier yang inaktif, walaupun selama ini dianggap memiliki prognosis baik, namun masih berisiko untuk mengalami reaktivasi spontan dan progresi penyakit hati kronik. Sebaiknya kita tidak menggunakan istilah karier pada pasien hepatitis B, karena tidak jarang disalahartikan oleh pasien bahwa ini aman, saya sehat hepatitis B tapi sehat. Jadi, atau sebutkan carrier, tapi jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, kita harus waspadai kelompok pasien dengan hepatitis B yang berisiko tinggi untuk mengalami progresi atau komplikasi penyakit. Terakhir, saya ingin ingatkan lagi bahwa 28 Juli adalah Hari Hepatitis Sedunia. Akan banyak kegiatan edukasi dan awareness yang diselenggarakan oleh berbagai perhimpunan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Asri. Ya, terima kasih Dr. Irsan Hasan atas paparannya yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Dr. Irsan. Baiklah, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu nanti akan disampaikan oleh Bu
Giani Josephine, dengan topik selection and interpretation of laboratory tests in management hepatitis B. Untuk itu, nah tapi sebentar saya izin untuk menyampaikan kurikulum kita beliau. Beliau lahir di Bandung tanggal 26 Juni. Mana dia? Oke, ada sini. Bandung 28 Juni 1992. Kemudian riwayat pendidikan beliau menamatkan S1-nya di Institut Bandung, ITB Bandung tahun 2015. Kemudian S2-nya beliau selesai di Universitas Jajaran bidang biokimia klinik pada tahun 2020. Pengalaman kerja tentu ini di PT Prodia Widya Kusuma. Kemudian sampai sekarang masih di PT Prodia Widya Kusuma. Lain-lain yang sudah banyak di sini untuk mempercepat waktu. Kami persilakan Bu yang cantik ini, yaitu Giani Josephine. Waktu dan tempat yang persilakan, waktu 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Asri atas perkenalannya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Dok, slide-nya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menginformasikan tadi ya bahwa acara ini merupakan rangkaian acara dalam rangka menyambut Hari Hepatitis Dunia atau World Hepatitis Day, dan salah satunya adalah acara webinar dokter pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan memberikan informasi terkait selection and interpretation of laboratory tests in management of hepatitis B. Baik. Ya, jika kita berbicara terkait dengan viral hepatitis, tentu ada 5 jenis dari viral hepatitis yang umum, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Namun untuk kesempatan kali ini, agar saya inline juga dengan Dr. Irsan, jadi kita akan lebih banyak membahas terkait hepatitis B. Gitu. Dan di sini memang biomarkernya juga cukup banyak dan cukup komplit. Untuk di Prodia sendiri, kami sudah menyediakan biomarker, penanda-penanda serologis, maupun penanda-penanda genetik itu untuk hepatitis B. Jadi di sini saya bagi menjadi dua untuk penanda-penanda laboratoriumnya. Saya bagi menjadi kelompok initial testing, yaitu ada HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, kemudian anti-HBc-IgM, dan juga ada follow-up testing, yaitu HbAg, anti-HbE, dan HbcDNA. Ya, tadi juga ini sudah dijelaskan, saya jelaskan lagi secara singkat terkait dengan hepatitis B virus atau HBV ya, atau PHB, virus hepatitis B. Jadi virus ini termasuk dalam family hepatitis dan juga terdiri dari 3 partikel utama, yaitu partikel DEN, ini merupakan partikel yang infeksius, diameternya 42 nanometer, kemudian partikel sferik dengan diameter 20 nanometer, dan juga partikel filamen dengan lebar 22 nanometer. Nah, lalu di sini juga disebutkan bahwa di sebelah mana ada surface antigennya, yaitu adalah partikel DEN ini, atau partikel yang infeksius. Nah, kemudian secara umum, ini merupakan profil dari hepatitis B, gitu, dan di sini juga disebutkan berbagai biomarkernya. Ada HBsAg, kemudian HBvDNA, HbAg, anti-HbE, anti-HbC, dan juga anti-HbS. Nah, lalu bagaimana sih masing-masing manfaat dan seperti apa deskripsi dari pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan hepatitis B? Sini saya akan mulai dengan hepatitis B initial testing. Yang pertama atau yang paling awal biasanya untuk diperiksakan yaitu HBsAg atau hepatitis B surface antigen.
manfaat dari pemeriksaan ini yang pertama adalah mendeteksi protein yang ada pada permukaan virus hepatitis B. Jadi yang tadi jika kita lihat lagi di dalam virusnya, itu dia dalam mendeteksi surface antigen atau antigen permukaan pada bagian partikel dense atau partikel yang paling besar, yang bulat. Nah, kemudian untuk HBsAg ini juga dapat terdeteksi pada fase akut maupun fase kronis. Nah, jadi HBsAg positif itu menunjukkan bahwa individu tersebut terinfeksi atau infeksius karena tadi ya ada di partikel dense-nya. Dan kemudian HBsAg juga merupakan indikator dari infeksi akut dan dapat dideteksi bahkan sebelum gejalanya muncul gitu. Jadi masih di fase sangat awal sekali sudah dapat terdeteksi untuk HBsAg-nya. Nah, namun selain itu karena tadi disebutkan dapat di fase akut maupun di fase kronis, nah HBsAg juga dapat mengidentifikasi infeksi kronis dan juga penanda dari hepatitis B inactive carrier tadi sudah disebutkan oleh Dr. Irsan juga. Nah, selain untuk HBsAg yang umum atau HBsAg saja, nama pemeriksaannya itu memang hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengukur konsentrasinya? Nah, disinilah menggunakan pemeriksaan HBsAg kuantitatif. Jadi, tadi hasilnya reaktif, non-reaktif, untuk HBsAg kuantitatif itu nanti akan dilaporkan berupa angka gitu ya, atau konsentrasi dari HBsAg, surface antigennya itu seberapa banyak. Nah, manfaatnya sendiri ini cukup banyak untuk HBsAg kuantitatif, itu dapat menilai responder dan relapser, yang dimaksud adalah responder dari terapi seperti apa, atau juga relapse pada dari fase yang 3 ke fase yang 4 tadi yang dijelaskan oleh Dr. Irsan. Kemudian juga berkorelasi dengan CCC DNA dan juga HBV DNA intrahepatik. Dan kemudian HBsAg kuantitatif ini juga dapat mengidentifikasi true inactive carrier atau tadi fase 3 ya, fase imun atau fase inactive carrier dari hepatitis B. Mengetahui risiko HCC atau hepatocellular carcinoma dan juga dapat memprediksi HBsAg loss atau sustained virological response. Kemudian selanjutnya, marker selanjutnya adalah anti-HBs atau hepatitis B surface antibody. Jika tadi ada surface antigen, ini adalah surface antibody atau antibody yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon dari adanya antigen permukaan tadi. Nah, untuk anti-HBs ini juga dapat bermanfaat untuk mendeteksi adanya paparan virus hepatitis B di masa lalu maupun dapat menunjukkan bahwa seseorang tersebut sudah memiliki kekebalan. Dapat berupa kekebalan alami maupun kekebalan yang disebabkan oleh vaksinasi. Nah, kemudian anti-HBs juga dapat digunakan sebagai penanda apakah individu memerlukan vaksin. Juga dapat dijadikan penanda individu yang telah sembuh dari infeksi hepatitis B atau disebut sebagai imun. Nah, meskipun demikian masih ada ya kasus, beberapa kasus gitu yang memang ditemukan karena pada umumnya HBsAg itu kemudian akan resolve dan menjadi anti-HBs, nanti HBsAg-nya turun kemudian anti-HBs-nya naik, tetapi pada kenyataannya di lapangan pada beberapa kasus itu ditemukan juga anti-HBs dan HBsAg yang terdeteksi secara bersamaan gitu. Itu kembali lagi ke yang tadi ya, bahwa HBsAg dapat terus terdeteksi, kemudian juga ada beberapa mutasi-mutasi yang dapat menyebabkan immune escape atau jadi kelolosan dari serokonversi ini. Kemudian selanjutnya ada anti-HBC atau hepatitis B core antibody. Nah, total untuk anti-HB ini dapat mendeteksi antibody IgG maupun IgM terhadap hepatitis B core antigen. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang salah satu partikel yang paling penting juga dari hepatitis B virus itu adalah core antigennya. Nah, untuk antibody IgM ini diproduksi ketika awal, jadi sebagai respon terhadap core antigen biasanya terdeteksi ketika awal infeksi dan juga dapat menandai sebagai infeksi akut. Nah, sedangkan untuk antibody IgG itu diproduksi lebih later on, jadi kemudian terhadap core antigen, dan biasanya akan bertahan seumur hidup. Nah, kemudian nanti HBC juga dapat menjadi profilaksi kemoterapi untuk reaktivasi dari HBV. Jadi pasien imunokompromis, misalnya yang menerima kemoterapi, itu dapat mengalami reaktivasi jika anti-HBC-nya positif. Jadi dapat digunakan sebagai penanda ya, untuk profilaksis dari reaktivasi HBV-DNA. Kemudian juga dapat digunakan sebagai penilaian resiko transmisi HBV pendonor.
Jadi untuk penerima dari pasien dengan HBC-nya positif itu memiliki risiko terinfeksi HBV. Jadi dapat digunakan juga sebagai biomarker untuk ketika akan melakukan transplantasi hati. Nah, kemudian selanjutnya adalah anti-HBC atau B-core antigen yang IgM. Jadi setelah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa IgM itu adalah untuk penanda akut, sedangkan IgG adalah untuk penanda yang akan terus ada, akan bisa seumur hidup tetap bertahan. Jadi untuk anti-HBC IgM ini memang memisahkan. Kalau tadi anti-HBC total itu tidak membedakan antara IgG dan IgM, semua langsung diukur gitu. Tapi untuk anti-HBC IgM ini adalah khusus untuk IgM-nya saja. Gitu. Sehingga anti-HBC IgM positif ini menunjukkan adanya infeksi hepatitis B akut. Dapat digunakan sebagai penanda awal atau pada panel hepatitis B akut. Nah, biasanya dideteksi bersamaan juga dengan HBsAg. Gitu. Jadi untuk melihat apakah ada surface antigennya dan juga apakah sudah terbentuk dari perantinya. Nah, namun meskipun demikian, kadang-kadang anti-HBC IgM ini juga muncul pada flare berat, pada infeksi HBV kronis. Jadi jika selain untuk screening di awal, dapat juga digunakan untuk HBV yang sudah kronis. Nah, biasanya sebagian kecil dari pasien infeksi HBV kronis ini terdapat IgM yang anti-HBC IgM yang positif. Nah, hal tersebut mengindikasikan risiko yang lebih tinggi mengalami progresi ke arah sirosis atau kanker hepatoseluler karsinoma atau HCC. Nah, jadi anti-HBCM ini kita harus lihat juga apakah ini digunakan sebagai screening bersamaan dengan panel screening lainnya ataukah diperiksakan pada pasien yang memang sudah kronis. Untuk pasien yang sudah kronis ini dapat melihat prediksi dari progresi hepatitis B-nya. Kemudian ini informasi teknisnya untuk keempat pemeriksaan yang barusan saya klasifikasikan sebagai initial testing dari hepatitis B, yaitu untuk HBsAg, metodenya CMIA atau semi-luminescence immunoassay, kemudian anti-HBs juga dengan ELFA, anti-HBC dan anti-HBC IgM dengan CMIA, kemudian sampelnya sama, yaitu serum atau plasma. Stabilitas sampelnya 3 hari di suhu ruang untuk HBsAg, kemudian 14 hari di suhu dingin, dan lebih dari 14 hari di suhu beku. Kemudian untuk anti-HBs, 5 hari di suhu dingin, dan lebih dari 5 hari di suhu beku. Untuk HBC, anti-HBC itu di suhu dingin 7 hari, dan di suhu beku lebih dari 7 hari. Untuk nilai rujukannya, semuanya sama non-reaktif, dan untuk jadwal kerja di Prodia, ini dikerjakan setiap hari di lab Prodia. Kemudian di sini juga saya ingin sampaikan terkait dari hasil interpretasi dari penanda-penanda serologis yang sudah dijelaskan. Nah, yang pertama misalkan hasilnya itu HBsAg negatif, kemudian anti-HBC-nya negatif juga, dan anti-HBC IgM-nya tidak diperiksakan, kemudian anti-HBs-nya negatif. Nah, hal tersebut berarti individu tersebut rentan, atau individu tersebut memang saat ini tidak terkena infeksi, tetapi rentan terkena infeksi karena belum memiliki kekebalan. Hal tersebut ditandakan dengan anti-HBs yang masih negatif. Nah, kemudian selanjutnya jika HBsAg-nya negatif, kemudian anti-HBC totalnya positif, anti-HBC IgM-nya itu tidak diperiksakan, dan anti-HBs-nya positif, ini disebut sebagai imun karena infeksi alami. Nah, hal tersebut dapat ditandai dengan adanya anti-HBC total yang positif. Nah, total di sini adalah yang terdeteksi adalah IgM, gitu, IgG, maaf. Di mana IgG ini akan terus terdeteksi meskipun infeksinya sudah berlalu. Kemudian selanjutnya HBsAg negatif, anti-HBC totalnya negatif, dan anti-HBs-nya positif. Nah, ini kebalikan dari sebelumnya bahwa yang positif di sini adalah anti-HBs, tetapi anti-HBC totalnya negatif, maka dapat disimpulkan individu tersebut imun karena vaksinasi. Jadi di sini anti-HBs-nya terbentuk karena adanya vaksinasi hepatitis B. Kemudian selanjutnya jika HBsAg positif, anti-HBC-nya juga positif, yang total anti-HBC IgM-nya negatif dan anti-HBs-nya juga negatif, maka individu tersebut dapat diinterpretasikan sebagai infeksi kronis dari hepatitis B. Nah, di sini ada HBsAg, terdeteksi surface antigennya dan juga terdeteksi dari core antigen IgG dan juga IgM-nya. Sedangkan untuk IgM-nya di sini negatif. Jadi di sini hanya IgG saja. Maksudnya hanya IgG saja, di sini
IgM-nya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa itu sudah kronis karena IgM-nya sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya ketika HbSAg-nya positif, HbC totalnya positif, dan HbC IgM-nya positif, nah ini baru termasuk ke dalam infeksi akut. Karena di sini IgM-nya itu masih terdeteksi positif. Gitu. Jadi meskipun di sini positif, di sini bisa IgG dan IgM, tapi di sini IgM-nya positif, maka disimpulkan sebagai infeksi akut. Kemudian jika HbSAg-nya negatif, kemudian anti-HbC totalnya positif dan anti-HbS-nya negatif, ini tidak jelas dan dapat terjadi beberapa kemungkinan, gitu ya. Misalnya infeksinya sudah sembuh atau sedang dalam windows period, bisa juga false positif anti-HbC-nya sehingga individunya rentan, atau misalnya infeksi kronik dalam low level atau disebut juga acute hepatitis B, atau dapat juga merupakan infeksi akut yang sudah sembuh. Jadi yang di sini terdeteksi dalam anti HbC totalnya hanya sebetulnya hanya anti IgM-nya saja, HbC IgM-nya saja. Baik, kemudian selanjutnya hepatitis B follow up testing. Di sini yang pertama adalah HbAg atau hepatitis B E antigen ya, atau tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Irsan. Nah, untuk manfaatnya sendiri adalah mendeteksi protein yang dihasilkan oleh gen nukleokapsid dan ditemukan dalam serum selama infeksi akut maupun kronis. Ini juga merupakan penanda aktivasi replikasi virus yang berkaitan dengan infeksivitas dan juga kerusakan hati. Dapat membedakan infeksi akut dan kronis jika memang HbAg-nya itu terdeteksi. Jika HbAg tetap terdeteksi hingga lebih dari 3-4 bulan, maka menandakan virusnya tersebut merupakan hepatitis B kronis. Nah, untuk pada kasus akut, HbAg ini akan hilang dalam beberapa minggu. Namun ada beberapa jenis strain virus hepatitis B yang tidak membuat E antigen. Seperti yang tadi dijelaskan juga bahwa ada beberapa mutasi, ada asam amino gitu pada DNA yang kemudian menghasilkan bahwa hepatitis E antigennya ini tidak ada ataupun dalam low level atau konsentrasi yang rendah. Nah, kemudian selain itu, HbAg juga tadi dapat menjadikan suatu patokan di mana untuk guideline atau untuk panduan dari terapi HbAg dan juga HbV DNA-nya. Nah, kemudian untuk anti-HbE, nah ini sama halnya dengan HbSAg dan anti-HbS, ada HbAg dan anti-HbE. Nah, di mana ada antigennya, kemudian ini adalah pemeriksaan untuk antibodinya. Jadi mendeteksi antibodi yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap dari HbAg. Nah, lalu memang yang tadi disebutkan salah satu goals dari terapinya adalah serokonversi dari HbAg positif menjadi anti-HbE positif. Nah, merupakan hal tersebut merupakan prediktor dari clearance jangka panjang HBP pada pasien yang menjalani terapi antivirus dan mengindikasikan konsentrasi rendah HBV atau yang tadi ya merupakan goals-nya gitu. Jadi HBV-nya rendah, ALT-nya normal, dan anti-HbE-nya positif. Atau juga sebagai prediktor terjadinya mutasi precore atau mutasi gabungan keduanya dan transisi menjadi infeksi HBV kronis dengan HbAg negatif. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi atau perlu diperhatikan gitu bahwa karena tidak semua individu itu akan memiliki HbAg positif, sehingga jika HbAg-nya memang negatif, bisa jadi adanya anti-HbE ini merupakan prediktor yang lain. Bukan berupa clearance, tapi malah menjadi transisi untuk HBV kronis. Kemudian untuk informasi teknisnya, metode dari HbAg dan anti-HbE ini sama dengan semi-luminescent immunoassay, kemudian sampelnya serum atau plasma, stabilitas sampel 7 hari di suhu dingin dan lebih dari 7 hari di suhu beku, nilai rujukannya non-reaktif, dan jadwal kerjanya setiap hari. Selanjutnya adalah hepatitis B virus DNA atau HBV DNA. Nah, HBV DNA ini dapat mendeteksi dan kuantifikasi dari materi genetik hepatitis B atau DNA dalam hal ini di dalam darah. Nah, ini juga merupakan salah satu pemeriksaan yang penting dalam manajemen dari hepatitis B, karena hasil dari HBV DNA positif ini mengindikasikan adanya replikasi virus di dalam tubuh dan menandakan bahwa individu tersebut infeksius. Dan ini juga digunakan sebagai goals ketika pasien tersebut harus sembuh. Gitu. Sembuhnya adalah HBV DNA-nya rendah. Kemudian juga merupakan awal dari
terapi. Kapan terapinya diberikan itu salah satu patokannya dari HBV-DNA juga. Nah, menentukan fase infeksi hepatitis B kronis dan juga kandidat pasien yang perlu mendapatkan terapi. Jadi dinilai juga dari HBV-DNA. HBV-DNA juga digunakan untuk pemantauan efektivitas terapi antivirus pada pasien dengan hepatitis B kronis. Dan pemeriksaan pemantauan untuk pasien yang berada dalam fase inactive HBsAg carrier. Jadi sama seperti yang tadi ya, pada fase 3 yang disebutkan oleh Dr. Irsan, bahwa tetap harus dipantau HBV-DNA-nya, apakah dia akan ke fase 4 gitu, ketika HBV-DNA-nya kemudian berfluktuasi lagi. Nah, ini di sini merupakan clinical profiles-nya dari kronis hepatitis B. Yang tadi disebutkan ya, ada 4 fase, di mana ini merupakan imun tolerans, kemudian ini adalah ketika berfluktuasi dari HBV-DNA dan juga ALT-nya meningkat, kemudian inactive carrier, atau di sini fase 3, dan kemudian ini adalah fase 4, gitu, di mana kembali berfluktuasi dari ALT-nya dan juga HBV-DNA-nya ini terdeteksi lagi. Jadi selama perjalanan dari penyakit hepatitis B ini, HBV-DNA kemudian dan HBeAg itu merupakan penanda, dua jenis penanda di samping ALT tentu saja merupakan dua jenis penanda yang memang penting untuk secara rutin diperiksakan untuk melihat di manakah posisi pasien saat ini, apakah dibutuhkan terapi atau tidak. Tentu saja tadi yang dibutuhkan terapi adalah di fase 2 dan juga di fase 4, gitu, di mana HBV-DNA-nya itu meningkat dan juga berfluktuasi. Kemudian HBV-DNA juga tadi ya sama, ini juga sama bahwa ini merupakan indikasi pengobatan gitu. Jadi HBeAg dan HBV-DNA itu digunakan dalam pemantauan di mana melihat apakah pasien tersebut dibutuhkan pengobatan ataukah tidak. Jadi ada treatment not indicated, kemudian treatment possibly indicated, dan juga treatment indicated ketika memang HBV-DNA-nya meningkat dan HBeAg-nya juga berfluktuasi. Kemudian bagaimanakah perbandingan dari pemeriksaan HBV-DNA menggunakan real-time PCR dan PCR yang konvensional? Nah, untuk deteksinya sendiri, untuk real-time PCR itu menggunakan metode fluorescence. Dan untuk yang konvensional ini memang endpoint PCR gitu. Jadi kita tidak bisa memantau seberapa banyak atau kenaikan secara langsung dari jumlah virus DNA yang terdeteksi. Limit deteksinya untuk real-time PCR tentu saja lebih rendah, sehingga lebih sensitif, yaitu 20 international unit per mili, sedangkan untuk PCR konvensional itu 60. Kemudian batas linearitasnya juga lebih, rentangnya lebih tinggi atau lebih lebar untuk real-time PCR, yaitu 20-170 juta international unit per mili. Sedangkan untuk PCR konvensional itu hanya 60-38.000 international unit per mili saja. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan juga bahwa memang yang lebih sensitif itu adalah pemeriksaan HBV-DNA dengan real-time PCR. Dan saat ini untuk PCR konvensional juga sudah tidak direkomendasikan karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa batas linearitasnya itu lebih panjang atau lebih lebar dan juga dengan limit deteksi yang lebih rendah. Nah, kemudian dalam perjalanannya virus hepatitis ini juga dapat memiliki onkogenitas gitu atau patogenesis dari kemudian yang akan menjadi hepatocellular carcinoma. Nah, di sini di mana terjadi infeksi, kemudian terjadi inflamasi, terjadi fibrosis, dapat terjadi sirosis juga dapat kemudian berkembang menjadi kanker atau hepatocellular carcinoma. Nah, di sini juga saya ingin sampaikan salah satu marker dalam perjalanan dari hepatitis itu untuk surveillance atau screening dari pasien-pasien yang sudah mengalami sirosis. Nah, jadi 85-95% kasus dari hepatocellular carcinoma itu berasal dari sirosis. Nah, kemudian di saat ini juga ada beberapa guideline ini yang memang sudah merekomendasikan dari screening untuk pasien-pasien yang sirosis. Nah, ini salah satunya saya sampaikan adalah yang Japan Society of Hepatology. Nah, di sini mereka membagi menjadi dua grup, yaitu extremely high risk group dan high risk group.
Dan kemudian akan diberikan periodic imaging screening atau screening secara berkala itu setiap 3-4 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali. Nah, itu biasanya melakukan dengan beberapa biomarker. Nah, di guideline dari JSH ini sendiri merekomendasikan screeningnya dengan 3 tumor marker, yaitu AFP, PIVKA, dan juga AFP-L3 untuk meningkatkan sensitivitas dari screeningnya. Nah, kemudian di dari buku penata laksanaan karsinoma sel hati dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia juga di sini disebutkan bahwa surveillance atau screening berkala untuk karsinoma hepatoseluler dilakukan setiap 6 bulan dengan USG dan juga dengan pemeriksaan penanda tumor AFP dan atau PIVKA. Ini masuk ke dalam rekomendasi 1B di guideline konsensus nasional PPHI. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan PIVKA? Di sini saya sampaikan secara singkat saja, mungkin tadi juga sudah dibahas ya oleh Dr. Irsan gitu bahwa PIVKA ini merupakan salah satu penanda yang digunakan dalam surveillance dari HCT. Nah, PIVKA itu sendiri merupakan protein yang diinduksi oleh vitamin K absence or antagonis dan merupakan penanda potensial untuk screening dari HCT. PIVKA ini adalah bentuk imager dari protombin yang tidak memiliki fungsi koagulasi. Jadi ini yang merupakan normal protombin, sedangkan ini merupakan PIVKA. Dan ini adalah suatu penanda juga yang berpotensi untuk HCC. Kemudian PIVKA ini juga merupakan tes komplementer dari AFP yang sama-sama juga tumor marker dalam upaya surveillance dari HCC, sehingga kombinasi dari keduanya ini dapat meningkatkan sensitivitas dan juga spesifisitasnya. Nah, jadi AFP dan PIVKA ini bersama-sama dapat bermanfaat untuk surveillance dari HCC pada pasien hepatitis kronis ataupun pada pasien sirosis, kemudian juga dapat monitoring pemantauan dari kekambuhan untuk pasien yang sudah mengalami HCC dan juga evaluasi efektivitas pengobatan pada pasien dengan HCC. Seperti itu. Kemudian untuk informasi teknisnya, di sini nama pemeriksaannya PIVKA, PIVKA-2, metodenya juga sama dengan CMIA, semi-luminescent microparticle immunoassay. Kemudian sampel yang digunakan adalah serum dan stabilitasnya kurang dari 24 jam pada suhu ruang, lebih dari 7 hari pada suhu dingin, dan 5 tahun untuk suhu beku. Nilai rujukannya saat ini adalah kurang dari 40 MAU per mili. Nah, kemudian selain itu, informasi teknis untuk HBV-DNA dengan real-time PCR metodenya, kemudian sampelnya juga adalah plasma EDTA, stabilitasnya pada suhu dingin 7 hari dan pada suhu beku itu 6 minggu, nilai rujukannya virus tidak terdeteksi dan jadwal kerjanya adalah 2 kali per minggu. Kemudian saya kembali lagi ke dalam bahasan kita tentang HBV-DNA, di sini merupakan keunggulan dari HBV-DNA real-time PCR yang dilakukan di Prodia. Yang pertama adalah ekstraksinya secara otomatis, sehingga presisinya tinggi dan juga meminimalkan kontaminasi dari virus-virus lainnya. Kemudian real-time PCR, metode yang digunakan, sehingga deteksi pada fase eksponensial, atau ketika virusnya itu terlihat naik gitu ya untuk amplifikasinya. Nah, amplifikasi dan terdeteksinya terjadi bersamaan dalam satu tabung, sehingga PCR-nya lebih cepat, lebih efisien, dan meminimalkan kontaminasi. Kemudian limit deteksi juga sensitif, analitiknya lebih rendah, sehingga rentang linearitasnya lebih lebar dibandingkan dengan PCR konvensional. Sehingga meminimalkan keperluan mendilusi sampel dengan titer tinggi, kemudian juga untuk diagnosis, pemantauan, dan terapi dapat dilakukan dengan satu jenis tes saja, yaitu HBV-DNA tadi. Kemudian juga keunggulan lainnya, yang pertama adalah target amplifikasinya adalah precore dan core region. Nah, jika tadi kita bahas lagi di bagian dari virusnya, precore dan core region ini juga merupakan bagian yang penting dan highly conserved gitu. Jadi karena highly conserved ini tidak kemudian rentan mengalami mutasi gitu. Sehingga coverage-nya dapat mengcoverage genotip A sampai dengan H pada HBV-DNA. Juga dapat mengamplifikasi precore mutan. Kemudian lower sample volume input, artinya lebih sedikit sampel yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini. Kemudian di samping itu, keunggulan lainnya adanya MIRES untuk mencegah carryover contamination pada pemeriksaannya, dan juga sistem yang kita gunakan adalah fully automated dan closed system, jadi tidak terkena kontaminasi dari virus-virus lain. Untuk pengukurannya itu akurat dan tidak dipengaruhi oleh virus-virus lain.
Nah, kemudian di sini saya sampaikan juga untuk lab diagnostik molekular di Prodia untuk pemeriksaan dari HBV DNA, jadi ada 4 ruangan dan ini sudah memiliki fungsi masing-masing dan semuanya itu berjalan satu arah sehingga kontaminasi dapat kita hindari atau dapat kita minimalisasi. Nah, ini juga untuk meja kerjanya sudah menggunakan HEPA filter, kemudian juga merupakan biosafety cabinet yang tertutup seperti ini, sehingga mencegah terjadinya kontaminasi dan menjamin keamanan juga bagi yang mengerjakan. Baik, mungkin selanjutnya ini saya ingin sampaikan juga bahwa dalam rangka Hari Hepatitis Dunia atau World Hepatitis Day, di Prodia sendiri akan memberikan program khusus berupa keringanan biaya 20% untuk pemeriksaan terkait hepatitis. Nah, kami sudah sediakan 3 panel, yaitu ProHealthy Liver 1, ProHealthy Liver 2, dan ProHealthy Liver 3. Ini merupakan pemeriksaan-pemeriksaan panel-panel screening untuk pasien, dan kemudian juga untuk pemeriksaan pemantauannya, kami juga berikan keringanan biaya sebesar 20% untuk tes HBV DNA dan HCV RNA. Nah, periodenya adalah akan dimulai dari tanggal 28 Juli sampai 31 Agustus 2021. Nah, kemudian di sini Prodia juga sekarang sudah menyediakan pelayanan home service. Jadi jika pasien Bapak Ibu masih takut misalnya keluar rumah atau ke fasilitas kesehatan, bisa juga menghubungi kami di 1500830 dan untuk membuat janji home service. Nah, juga sekarang sudah tersedia Prodia Mobile, di sini juga dapat melakukan pendaftaran dan juga pengambilan hasil secara online. Baik, demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Astri selaku moderator. Ya, terima kasih Bu Yani Yosefin atas paparannya yang cukup jelas. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kami yang bertugas di fasilitas kesehatan. Dua pembicara sudah menyelesaikan materinya. Karena kita masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab. Mungkin ada sudah ada masuk pertanyaan ini untuk sementara ini dari untuk Dokter Irsan ini. Dokter Irsan. Ada pertanyaan dari Bapak Dudi. Pak Dudi bersama istri dan anaknya 20 tahun lalu positif habis AG. Kemudian 1 tahun yang lalu istrinya diperiksa negatif, sedangkan Pak Dudi dan anaknya belum diperiksa. Selama ini beliau-beliau ini tidak mengalami gejala. Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu, Dokter Isan? Ada satu lagi dok, pertanyaan dari beliau yang sama, Pak Dudi. Ya. Apakah hepatitis B ini adalah salah satu penyakit komorbid bagi COVID-19? Itu pertanyaan dari beliau juga. Jadi dua pertanyaan. Silakan mungkin mau dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Dudi. Nomor satu mengenai pemeriksaan untuk Pak Dudi yang pernah 20 tahun lalu positif. Yang paling sederhana tentunya periksa HBsAg-nya. Karena nggak tahu nih infeksi 20 tahun yang lalu itu transmisi vertikal atau horizontal. Artinya gini, kalau 20 tahun yang lalu misalnya Pak Dudi terinfeksi dari istri, dari ibu, artinya mungkin transmisi seksual atau kontak erat karena serumah. Saya menduga begitu karena anaknya kan positif. Anak kan biasanya vertikal dari ibu. Jadi mungkin Pak Dudi dapat dari ibu. Tapi mungkin juga Pak Dudi memang sudah bawa virus sejak sebelumnya. Nah, kalau dapatnya dari ibu, sangat mungkin virus Pak Dudi sekarang negatif. Karena infeksi pada usia dewasa, kemungkinan sembuhnya, serokonversinya tinggi. Kalau transmisi vertikal, mungkin masih positif. Jadi kuncinya adalah Pak Dudi harus ulang HBsAg-nya. Masih ada nggak hepatitis B-nya? Kalau sudah hilang HBsAg-nya, bisa aja lengkap HBsAg dengan antinya, sudah punya antibodi atau belum. HBsAg negatif, anti HBs positif, berarti sembuh.
Kalau HBsAg-nya masih positif, tentunya anti HBs-nya akan negatif. Pak Dudi harus menjalani pemeriksaan seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Giani. Virusnya banyak enggak? SGPT-nya bagaimana? HBAg-nya bagaimana? Kandidat terapi atau tidak? Beresiko atau tidak? Ingat, makin tambah usia, resiko progresi, resiko komplikasi, termasuk kanker hati akan bertambah. Jadi saran pertama, cek ulang HBsAg. Kemudian mengenai komorbid, ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan komorbid tapi dalam deretan kesekian, di bawah hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit paru, dan lain-lain. Ada juga yang mendapatkan tidak, tetapi yang mendapatkan sebagai komorbid, maksudnya ini komorbid pada COVID ya, apakah memperburuk COVID? Studi yang seragam mendapatkan bahwa prognosis COVID bisa lebih jelek kalau dia hepatitis B dengan sirosis. Jadi sirosisnya makin jelek fungsionalnya, fungsional kita nilai dengan CELPU ABC, ternyata mortalitasnya, angka perawatan ICU-nya lebih tinggi. Jadi kondisi livernya yang membuat lebih jelek. Terima kasih Pak Didi. Ya, pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Dari Nugro Santo. Pada pasien COVID yang masih dirawat di rumah sakit dengan hepatitis, di mana untuk terapi itu sudah memungkinkan, ada indikasi untuk diterapi hepatitisnya dengan obat-obat antivirus. Bagaimana ini dok? Ya, bisa nggak diberikan? Bisa nggak diberikan antivirus? Baik, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya, kalau kita lihat alur terapi, SGPT-nya kan naik, berarti kan indikasi dong terapi, entah pasien ini EAG negatif atau EAG positif. Yang harus kita waspadai adalah apakah SGPT-nya naik karena virus hepatitisnya atau karena COVID-nya. Karena berbagai laporan mendapati kenaikan ALT atau SGPT atau transaminase bervariasi 40-70%. Dan dikatakan bahwa kenaikan transaminase ini juga merupakan faktor prediktor jeleknya COVID, walaupun yang didapati justru AST-nya atau SGPT-nya, bukan SGPT-nya. Nah, singkat jawaban untuk Dr. Nugroho, diterapi atau tidak? Satu, kalau menurut saya, diterapi kalau memang kita yakin naiknya karena hepatitis B. Tapi kalau ini infeksi akut COVID-nya, kita tentunya singkirkan dulu. Karena biasanya COVID-nya membaik, SGPT-nya akan jadi normal. Nah, hal yang kedua yang harus diwaspadai, dia akan dapat obat-obat imunosupresan atau tidak. Karena ada laporan yang mendapati bahwa terjadi reaktivasi setelah dapat obat imunosupresan. Bahkan misalnya dexamethasone, ada laporan dari Jepang. Saya sendiri beberapa, mungkin sebulan atau dua bulan yang lalu, dapat kasus pasien dirawat dengan COVID. Pada saat perawatan, pasien ini sudah lama ketahuan hepatitis B. Dulu pernah ikut uji klinis kami di RSCM pada saat obat Baraklut atau Entecavir akan masuk ke Indonesia. Jadi sudah hafal dan dia tidak diterapi karena inactive carrier. Nah, pasien ini pasca COVID, waktu dirawat dengan COVID, SGPT-nya normal. Tapi pasca COVID, SGPT-nya naik tinggi. DNA-nya naik. Jadi gambaran betul-betul reaktivasi. Sehingga pasien ini sampai masuk ke ACLF, acute on chronic liver failure, artinya dengan adanya acid test, adanya kuning. Sayangnya saya tidak dapat data obat apa yang diterima oleh pasien ini. Jadi usul saya, anjurannya, mungkin kalau pasien-pasien yang akan dapat obat-obat imunosupresan dan tidak dapat terapi antivirus, dimulai saja terapi antivirus itu. Demikian Dr. Nugroho. Ya, mungkin ada masih dua pertanyaan untuk Dr. Iksan. Atau dari siapa ini nggak ada nama. Tapi pertanyaannya adalah saat ini terdapat obat dengan high barrier resistance
Mengapa tidak semua infeksi hepatitis B virus diterapi? Itu pertanyaannya. Bagus, ya pertanyaannya bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat tadi panah-panah alur tata laksana, SGPT normal tidak diterapi, DNA rendah tidak diterapi. Sebetulnya kan kaitannya dengan kekhawatiran terjadinya resistensi. Kalau pasien itu diterapi, lalu virusnya resisten, kita kerepotan ganti obat. Bahkan harus double obat yang membuat biaya menjadi tinggi. Itu salah satu pertimbangan kenapa terapi tidak dimulai. Sekarang kita beralih ke lini pertama, entecavir, tenofovir. Kita meninggalkan obat lini kedua. Obat ini minimal sekali. Bahkan tenofovir dikatakan secara klinis belum ketemu resistennya. Jadi pertanyaannya, kenapa nggak dikasih aja kalau gitu ya? Toh, kita nggak usah takut resisten. Kelihatannya dunia hepatitis akan beralih pada terapi yang lebih longgar, lebih liberal kalau istilah saya, lebih mudah memberikan terapi. ISOL sudah longgar, tapi tadi saya pengen bahas tapi kayaknya terlalu panjang, tapi ISOL lebih longgar. Jadi DNA terdeteksi, keluarganya risiko tinggi kanker, terapi diberikan, jadi gampang banget. Nah, dunia kelihatannya akan beralih kepada metode seperti itu. Tetapi ada hal yang harus diwaspadai. Kita di Indonesia transmisi vertikal. Kebanyakan infeksi didapat sejak bayi, sejak dilahirkan. Nah, kalau kita akan memulai terapi, kita harus lihat umur juga. Kalau umurnya masih remaja, terapi diberikan, ini kan akan seumur hidup ya. Lalu apakah akan diterapi sampai dia lansia, sampai umur 80? Itu satu. Yang kedua, biaya, compliance. Oke, bisa pakai BPJS, berarti kan tiap bulan dia ke rumah sakit untuk ambil obat. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk kita di Indonesia. Tapi memang ke depan menurut saya terapi ini akan lebih longgar, tidak seketat sebelumnya. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih buat Dr. Iksan ini. Pertanyaannya, pada panduan terapi hepatitis B, pasien fase 2 diobservasi 3 bulan. Bila ALT-nya lebih atau sama dengan 2 dan tidak ada sirosis, apakah hal ini menunggu masuk fase 3 secara spontan? Apakah ada indikasi terapi langsung tanpa menunggu 3 bulan? Bila pasien tidak sirosis dan juga tidak ada flare. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus juga. Kenapa ada observasi 3 bulan? Jadi datang hari ini misalnya HbAg positif, lalu SGPT-nya 150, nggak diterapi, datang lagi bulan depan SGPT-nya 120, nggak diterapi, suruh datang lagi. Apakah menunggu fase masuk ke fase 3? Jawabannya tidak. Tetapi sebetulnya untuk meyakinkan bahwa kenaikan SGPT itu karena virus hepatitis B-nya. Bukan karena sebab lain. Bukan karena dia sembuh dari demam berdarah, atau dia baru sembuh dari COVID, atau dia minum obat-obatan, misalnya rifampisin, INH. Jadi itu nomor satu. Meyakini bahwa ini karena hepatitis B-nya. Nah, boleh nggak saya langsung memberikan terapi? Sebetulnya boleh. Ingat, guidelines itu bukan harga mati kayak undang-undang atau peraturan hukum yang harus kita ikuti mutlak. Sebagai dokter, kita berhak boleh melakukan improvisasi tentu dengan ada dasarnya. Satu, sudah disebutkan juga tadi bahwa kalau dia misalnya sirosis, ya jangan nunggulah, mulai aja. Yang kedua, kalau tulisan lama itu masih ada yang menuliskan dulu dituliskan kalau naiknya lebih dari 5 kali mendingan dipercepat deh. Jadi misalnya balik ke batas prodia 40, naiknya di atas 200 dipercepat aja deh, takutnya nanti reaktivasi kemudian gagal hati. Yang kedua, yang ketiga, kalau dia naik lalu ada tanda-tanda gangguan hati. Bilirubinnya naik, mendingan jangan menunggu deh. Bilirubin naik
Jangan nunggu 3 bulan pasien ini di terapi. Ingat, SGPT adalah tanda inflamasi, tanda kerusakan, bukan fungsi. Nah, kalau ada tanda fungsi yang terganggu, silakan dipercepat. Apa tanda fungsi? Bilirubinnya naik, protrombinnya memanjang, USG-nya misalnya ada acid test, apalagi ada encephalopathy, jangan menunggu lagi. Demikian, saya kembalikan ke Dr. Asri. Ya, pertanyaannya kebetulan di waktu juga sudah terbatas. Terima kasih Dr. Iksan Hasan atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Dudi dan juga teman sejawat lain puas atas jawaban beliau. Ini semua mudah-mudahan menjadi bekal kami juga dokter di baik praktek mandiri ataupun yang berpraktek di fasilitas kesehatan pertama. Untuk maaf nih Bi, Ibu Giani Yosepin belum ada pertanyaan ini. Jadi mungkin sebelum saya kembalikan ke NC Dr. Baby, mungkin tadi sedikit bahwa hepatitis B dengan cirosis ini mungkin harus diwaspadai untuk memberatkan penderita atau pasien COVID-19. Kemudian tadi juga Dr. Giana juga sudah memaparkan bagaimana kita sebagai dokter-dokter di tingkat pertama ini mengetahui, membaca interpretasi tentang serologinya, yaitu mana imun karena vaksinasi, atau mana hepatitis B infeksi kronis ataupun infeksi akut. Yang membedakannya adalah tadi di anti BC, IgM, dan anti ABS. Jadi, dan juga tadi dokter apa Bu Giana juga telah memaparkan tentang keunggulan-keunggulan hepatitis B virus DNA dengan namanya dengan PCR. Jadi mungkin itu yang kita dapat bahas hari ini, diskusikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kedua narasumber tadi sampaikan ini bermanfaat bagi kami dan menambah ilmu bagi kami untuk melayani, untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di tugas kami masing-masing. Demikian, teman-teman saya sekalian, kami akan kembalikan ke Dr. Baby sebagai MC. Silakan Dr. Baby. Ya baik, terima kasih Dr. Asri dan terima kasih untuk narasumber kita pagi hari ini yang sangat hebat. Ini seru juga ya pembahasan pada hari ini dan semoga ini hasil untuk webinar hari ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat dan untuk kita semuanya. Dan sebelum mengakhiri, kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta, Dr. Slamet Budiarto, SHMHKES, yang sudah mensupport acara ini. Dan juga untuk narasumber kita yang sangat hebat, serta juga moderator kita dalam acara webinar hari ini. Dan untuk juga semua peserta yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Dan kepada PT Prodia Widya Husada yang sudah membantu sehingga terselenggaranya acara ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Untuk peserta, kami mengingatkan kembali, mohon dapat join dan mengikuti acara webinar IDI Wilayah DKI Jakarta untuk yang selanjutnya. Dan tolong jangan lupa, semuanya peserta webinar pada hari ini untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat dengan 2 SKP ID. Sebelum kita mengakhiri webinar acara hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Amin. Terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih juga untuk narasumber, moderator, dan PT Prodia. Kita mengakhiri acara hari ini dengan penuh sukacita dan salam sehat selalu.
Selamat siang. Nggak ada yang berani nanya sama Ibu Gianya. Ya, ada dok, tadi di kolom Q&A saya sudah jawab kata-kata di typing. Oh iya, saya nggak lihat ya. Di bawah sih dok, ya nggak apa-apa. Udah jawab ya. Terima kasih dokter Asri, dokter Debbie bantuannya, dokter juga terima kasih, dokter Aci. Ya, terima kasih kebagian nih, luar biasa sekali. Makasih Dr. Aci. Jala ketemu. Ya, makasih Dr. Asri, Dr. Irsan, Dr. Debbie. Terima kasih semuanya, Podia. Izin live ya. Izin live ya. Selamat siang semuanya. Ya, salam sehat. Share link apa? Tadi udah di share ya link-nya, question-nya. Sudah, dok. Ada di kolom chat juga. Ya, alhamdulillah. Makasih.